Halo guys, welcome back to my channel. Oke, dan gimana kabar kalian kali ini cuy ya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu guys ya. Oke, ada beberapa request dari kalian ya, atau komentar dari kalian tentang game ini. Bang, mainkan game ini bang. Bang, yang rajin mainkan game ini gitu. Sebentar. Sebelum kita bermain, saya mau bertanya kepada kalian cuy, kenapa kalian suka main game ini gitu? Ya. tapi seru banget cuy. Setelah episode pertama kemarin ya, setelah record maksudnya, itu saya sempat bermain cuy beberapa jam dan menemukan hal-hal menarik guys ya di sini ya. Yaitu pertama apa ya? Seorang trader itu datang cuy di kampung kita cuy dan menawarkan beberapa barang yang bisa ditukarkan. Oke, okay, nice. Berarti kita ini nggak hidup sendiri cuy di sini ya. Mungkin ada koloni-koloni lain di tempat-tempat lain. Mungkin loh guys ya. Karena kan kalau ada trader berarti ya ada penduduk lain gitu loh cuy. Oke, okay, untuk yang berikutnya kemarin hal menariknya itu apa ya? Ternyata hewan-hewan di sini tuh bisa menyerang warga guys ya. Kemarin juga ada yang meninggal guys ya satu. Ya diserang oleh binatang-binatang yang ada di sini gitu loh cuy. Oke, okay, nice. So, dan sebelum lanjut lagi guys ya, saya ingatkan kepada kalian. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu cuy channel ini. Dan jika kalian suka video ini, silahkan di like serta aktifin loncengnya bro, agar kalian gak ketinggalan apabila ada video terbaru dari channel ini. Oke, let's go bro ke gamenya. Wes, ntar ini ada badak di atas ini, gimana nih ceritanya cuy? Wolverine ya benar cuy, badak ya, badak ada di sini, mantap. Ya sudahlah, biarkan saja badaknya ada di sana cuy. Terus yang mana ya, kemarin meninggal, ada meninggal cuy di sini cuy, tapi sudah hilang ya, sudah diangkut-angkut sama teman-temannya cuy. Dan saya sudah bisa bikin sebuah apa ya, tempat mancing cuy. Kayak ini digunakan untuk tempat sebuah book area guys. Jadi seperti ini gather stick, terus obtain flint ya. Obtain flint itu ini cuy. Bentar. Obtain flint. Flint itu kalau nggak salah dibuat untuk membuat peralatan gitu loh cuy. Ya. Oke. Okay. Semakin mendekat bahaya cuy. Bahaya boy. Ini kadang bisa nyerang lo bro ya. Tapi enggak kayaknya baik hati mereka cuy. Dan kemarin saya tambahkan beberapa rumah lagi guys ya, karena kedatangan kita kedatangan dua warga baru cuy kemarin itu. Makanya saya bikinkan sebuah rumah aja di sini satu. Oke. Okay. Berarti kan harusnya ini ada tetangganya bro ya. Cuman enggak tahu apakah ada gitu loh cuy. Dan kita mau bikin apa sekarang ya? Kemarin saya bikin apa ya? Nggak ada sih, nggak ada yang saya bikin sih. Oke, lanjut lagi, saya mau bikin storage sudah ada bro. Production ya, untuk production skin dryer, crafter, getter, dan tanner. Oke guys, kemarin kita sudah bikin sebuah tanner ya. Ya, yang mana ini berfungsi sebagai tempat mewarnai kulit hewan cuy. Mewarnai atau gimana ya, ya pokoknya gitulah. Dari kulit hewan mentah bisa diolah lagi cuy menjadi apa ya, sebuah barang yang lebih bermanfaat gitu loh guys. Ya seperti itulah, pokoknya intinya seperti itu cuy. Lanjut lagi, saya mau bikin ini guys ya, untuk spiritual bro. School pool. Jadi kita di apa ya, kita bisa membangun sebuah ini cuy, bentar, tempat ibadah mungkin guys ya. Ya kan, dari school pool, a structure in memory of that. Oke, okay. Oh kayak kuburan gitu cuy.
kuburan tuh kemana ya? UZ rotate. Oke, kita taruh di sedikit atas ya, bro. Sedikit di atas, bro. Mungkin di daerah, bisa nggak di atas gunung? Oh, bisa cuy. Di atas bukit bisa cuy. Oke, tapi enggak lah. Jangan, jangan, kasihan. Nah, ya susah, bro. Kita rotate aja menghadap ke sono cuy, menghadap ke bukit, guys. Sip. Kita bangun sebuah apa tadi ya? Apa tadi, bro? Secure on memory update. Siap. Jadi untuk mengenang kematian gitu loh, guys ya, warga-warga di sini. Oke, nice. So. Nice. So, ini siapa? Mau kerja. Imah. Nice. Tuh bocil-bocilnya enggak ada, bro. Ntar sebentar, kita tinggal ada berapa nih? Penduduknya 8, guys. Populasi 8, akan masih tinggal 12. Siap. Ya, kita bisa knowledge lagi, coy. Knowledge lagi ya. Sekarang kita masih zaman paleolitik, bro. Paleolitik berarti kita harus menyelesaikan beberapa apa ini ya? Beberapa misi cuy. Agar kita bisa lanjut lagi di zaman berikutnya, bro. Oke, dog domestic ini apa nih? Ini aja food drying, bro ya. Untuk mengolah makanan ya, biar lebih awet cuy. Oke, nice. So, food drawing. Siap. Food drawing berarti kita bisa ini cuy. Taruh ini. Ini untuk mengeringkan makanan, bro, ya, biar gak cepet basi. Oke, okay. Nice. So, gimana ya? Enaknya di mana, bro? Di sini aja kali ya. Oke, okay. Sip. Untuk apa? Menjemur ya, menjemur makanan, bro. Biasanya kalau di kita jemur itu lebih awet, bro. Lebih awet. Siap. Oh, sudah selesai, cuy. Untuk ini. School pool ya. Untuk school pool sudah beres. Nah, so infrastructure school pool. Nah, so sip. Ada lagi kah? Oh, enggak sih. Totem. Terus ini ada dolmen, a stone circle, statue. Oh, bisa saja. Kita bisa bis. Oke, okay. Nah, kita bisa bangun sebuah candi, bro, di sini, bro. Oke, okay, mantap. Mantap ya. Jadi ini harus dapat poin terus nih, guys, agar bisa menyelesaikan misi di zaman batu, bro ya. Oh ya, kita kemarin nambang apa, bro? Ini stone. Nah, ini flint cuy, kita bisa ambil ya flint untuk membuat apa ya, peralatan gitu, guys, peralatan berburu gitu cuy. Oke, ini flint spear, flint axe, dan flint pitch. Nice. Kita bisa bikin batu kali. Batu. Baju, bro, ya. Warm outfit made of animal hide. Siap. Terus ini gini-gini, bro. Untuk yang tanner ya. Tanner ini bisa berfungsi sebagai ini, cuy. Ini loh, armor. Armor, guys, ya. Gitu, cuy. Oke. Mantap, bro. Siap, siap, siap. Lanjut lagi, bro. Kita mau bikin apa nih? Mau bikin apa, bang? Ya, saran, bang. Ya, saran. Ayo, nggak ada, nggak ada, nggak ada yang bisa kita bikin, cuy. Kita harus nunggu, bro, untuk beberapa bangunan, ya. Oke, okay. Para penduduknya sudah gede-gede semua nih. Yang bocil-bocil mana ya? Oh, ini bocil. Ini bocil nih. Bocil ini tuh mainan terus nih, senengannya nih. Going get around it. Oke, okay. Jadi bantu-bantu bapaknya, cuy. Untuk mengambil daging yang berserakan, bro. Oke, okay. Dia ngambil apa nih? Dia ambil
Ini cuy, stick stick ya. Oke, siap. First structure of food dryer ya, atau tempat menjemur makanan sudah beres, bro. Oke. Kita bisa jemur daging dan ikan, bro. Ya, daging ikan. Ya benar, daging ikan, bro ya, daging ikan. Jadi ikan yang di sana coy, yang di danau ini diambil terus ditaruh di sini, bro. Berawet, nice. Oh. Tadi saya melihat buaya, bro. Sebentar. Oke, nice. Oh. Ini buaya. Buaya kah? Bukan coy ya. Ini hewan yang berenang, bro. Hewan apa sih? Buar. Keluarga buar, bro. Oke, nggak ada buaya ya. Harusnya ada buaya, bro. Teman-teman mungkin kan teman-teman batu ya, bro. Oke, ada buar berenang, guys. Buar berenang. Coba kita cek area untuk berburu. Mana ya? Ada kok. Oh, ini untuk foresti. Menebang-nebang kayu, bro. Terus untuk berburu di mana ya? Kok hilang? Hah, hilang, bro. Sebentar guys, untuk collect harvest will plan obtain apa ini maksudnya? Bentar, saya mau tambahkan ini cuy, obtain stone. Nggak ada informasinya gitu cuy. Oke, obtain flint hunt. Untuk hunting mungkin kita geser ya, bro. Di sekitar sini. Oke. Sip. Untuk hunting. Oke, bro, lanjut ya setelah kita geser tadi tempat untuk berburu, guys. Ya, kan di sini. Kita akan mencari sebuah collect harvest cuy ya, collect harvest atau buah-buahan ya. Kita bisa ambil buah-buahan yang ada di sini, bro. Jadi mereka nggak hanya makan daging dan daging ikan dan daging hewan-hewan di sini cuy. Dia bisa, para penduduk di sini bisa mengambil buah-buahan yang ada di hutan. Oke, sebentar kita cek buah-buahan gimana kabarnya. Di sini aja kali ya. Tapi belum panen nih guys ya, belum apa namanya, belum tumbuh cuy. Karena masih musim apa ini ya? Entahlah ya. Oke, Game Speed Primal Vision. Minutes. Bentar, kita cek statusnya. Untuk welfare-nya 98. Oke, mantap. Untuk prestisnya masih low ya guys. Dan ini totalnya ada 8 penduduk. Jumlah rumahnya bisa menampung 12 orang guys. Ini ya, satu yang tua, ini children, satu anak kecil, cowok cewek ya, jadi total 2. Ada male adults ya, 2 female adults, 2 fragment, 1 mantap ya, mengandung satunya ya. Male elder ya, malah laki tua, 1 sama ya, ibu-ibu tua cuy. Oke, mantap. Resource non. Kita bisa limit ya ternyata ya. Milestone masih banyak, belum selesai, bro. Defense. Oke. Jadi kalau kita terserang apa ya, penduduk lain ya, kita bisa defend deh di sini. Untuk teknologi masih belum bisa ada terpakai. Yang tadi kita sudah tambahkan adrenalin ya, ini seperti ini. Oke. Jadi digantung gitu guys dagingnya guys ya, biar biar kering cuy. Biar awet ya. Intinya seperti itu. Ini kenapa ini bocil ya? Nanti kecemplung gimana nih? Tuh drinking minum dia cuy. Oke.
Oke, ini hewan apa nih? Gede banget. Oh, ada banteng, bro. Banteng tuh. Kalau kita perlu ini bisa serodok nih, bro. Ya kita main aman aja, jangan berburu hewan-hewan gede ya. Kita berburu deer aja cuy ya, jangan hewan-hewan gede. Takutnya nanti diserodok, bro. First animal hunted. First apa nih? Wow, dapat apa cuy? Reindeer ya, all female. Nice. Kita dapat rusa gede gitu cuy. Ya saya nggak tahu ini nama hewan-hewannya itu apa. Itu karena aneh cuy ya, hewan lu kayak gini. Lu. Awas bro. Awas bro. Reindeer, kita kan nggak pernah lihat ya. Wolfie Rhino cuy. Ya, mungkin adanya di zaman dahulu kala, bro. Nah, ini ada badak yang berbulu gitu loh katanya. Kita aja nggak tahu nih badak sekarang gimana kabarnya cuy. Banyak sekali ya hewan-hewan di sini ya. Mungkin mereka sedang migrasi atau sedang beristirahat di dekat danau cuy. Oke. Tadi kemana nih? Belum ada yang ambil guys. Belum ada yang ambil. Ya sudah lah, tungguin aja ya sampai ada yang ambil bro. Bocil pasti mau main koin titik. Oh iya, bocil bisa kerja ya. Oke, mantap deh. Oke, kita mau crafting dulu cuy. Kita crafting baju atau ini baju. Kita punya 25 guys ya, bener ya 25 cuy. Skin outfit. Oke, kita belum punya ini. Kita coba bikin aja cuy. Satu. Oh, satu apa nih? Satu skin itu bisa jadi dua guys. Ya. Jadi gini aja sip. Jadi dua skin. Jadi berarti dapat dua baju ya, ada dua armor. Mantul. Oke. Stoknya aman semua. Aman terkendali bro ya. Jadi negara ini atau desa ini damai bro ya. Oh, santai banget. Di sana masih ada tanah aman. Mungkin kita bisa bangun sebuah apa ya, perkampungan lagi guys ya, semakin gede di sana. Oke, mantap. Mantap jiwa cuy. Ini apa nih? Nostrosity bukan budget. Oh, oke. Kayak benteng gitu guys ya, kita bisa bikin benteng di sana cuy. Mortar grain. Oh, oke. Grain processing ya, atau kita bisa memproses sebuah apa ya, bibit ya, bibit lagi gandum atau apa gitu loh guys ya. Pokoknya mengolah-mengolah gitu cuy ya. Well, oke, okay. Kita bisa bikin sumur cuy ternyata ya. Plungman. Oke, okay, mantap. Weaver outfit siap. Terus workshop brewery. Oke, okay. Wow, keren keren ya, keren keren sekali ya. Banyak bangunan yang belum kita bisa buka cuy. Oke, okay. knowledge megalis escape siap. Wah, ada yang kabur cuy. Oke, okay, nice. So sling making, kita bisa bikin apa lagi ya. Oke, okay. Oh, kita spiritual aja dulu cuy ya. Kita tingkatkan spiritual kita guys. Siap. Jadi kita dapat poin 5. Kita tingkatkan spiritual unlock. Siap. Totem agar cukup. Sip. Kita tingkatkan spiritual warga kita cuy. Totem. Oke. Agak gembel ya. Nah iya pakai gembel. Oh ini disembah cuy ternyata cuy. Oh my god, recover moral. Siap, dia bisa beribadah di sini guys ya. Oke, okay, nice so. Jadi sembari bekerja ya, ternyata warga di sini juga ingat cuy dengan yang maha kuasa. Oke, okay, mantap ya. Jadi mungkin judulnya video kali ini adalah memperkuat iman dan takwa gitu loh. Dengan membangun sebuah
apa ya, school pool ini cuy. Okay, trader has arrived. Nice. So jadi ini tadi guys ya, yang sudah saya apa ya, sudah saya bilang ya, kalau di sini ada seorang trader yang datang. Okay. Apakah mungkin ya kita ini nggak hidup sendiri cuy di sini, ya, karena ada seorang trader ke yang berfungsi menukar ya barangnya, atau barter gitu cuy istilahnya, barang-barang yang kita punya dengan barangnya gitu. Jadi kita bisa trade barang-barang yang kita sudah bikin guys ya. Trade stop dia bawa apa aja ya, telepon sling making value 100. Sling making kita tukar apa ya bro, baju kali ya, baju aja sih 100. Value-nya 100 bro, mahal bro, apa ya mahal ya, baju aja cuy. Iya baju value-nya 100 seling ini cuy. Oke, mahal ya. Ini aja deh. Apa nih? Pulses. Apa tuh ya? Ini apa? Straw. Oh, sedotan ya straw. Dress skin. Kita trade apa bro? Trade. Value-nya 1. Lock. Gak ada lock kan? Wah, gak ada lock cuy. Kita tukar friend aja. Save. Ini cuy, kita gak punya itu ya. Terus sling ya guys, sling itu 100 bro. 100. Oke, save. Kurang bro. Oke, kurang 1. Kita kasih bon aja cuy, kita lebihin bro. Jadi kita trade 13 baju ya, outfit, terus 1 tulang dan 1 flint cuy, untuk mendapatkan 2 ya benar, 2 straw karena kita belum punya, terus 1 slingshot ya. Tapi ini apa ya, pulse ini ya, pulse ini penting gak sih, coba kita beli aja. Kita pasin cuy. Sip. Nice. Okay. The trader ini ya guys ya. The trader flint, baju dan tulang dengan ini cuy, straw, terus sling making dan pulses ya guys. Okay, karena barang-barang ini kita enggak punya. Okay, nice. Jadi total trader value-nya 144 guys. Nice. Sip. Pulse. Apa yang fungsinya pulse? Okay. Masih berserakan bro. Dan sekarang hujan guys. Hujan lebat. Ada storm juga di sana. Coba aja nggak terjadi apa-apa terhadap perkampungan ini. Nah so, ini kenapa kamu? Moral. Okay. Moral. Kamu harus pergi ke sana cuy. Karena moral kamu bisa baik. Okay, mantap. Tadi apa ya yang bisa kita bangun ya? Sorry. Spiritual bro. Totem. Sebentar, saya baca dulu guys. Stranger of Honor Nature. Totem. Taruh di sebelahnya aja bro, di sini mungkin. Nice. Okay, dia lagi menyembah dewanya guys. Okay. Nice. So okay guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita bakalan lanjut lagi mainkan game-game lain bro di episode-episode selanjutnya atau di video-video selanjutnya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu boys ya, ramaikan channel ini bang, serta like ya apabila kalian suka. Kalau nggak suka silakan dislike aja bro, santuy bro ya.
Dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya guys, agar kalian gak ketinggalan apabila ada video terbaru dari channel. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Happy gaming and bye bye.